Saudara tersangka pembunuh ibu kandung dan penganiaya Rifki Aziz Ramadan menjalani puluhan adegan saat rekonstruksi yang digelar hari ini. Rekonstruksi tersebut dilaksanakan di rumah korban Jalan Bakti Abri nomor 286 RT 3 RW 8 Sukamaju Baru Tapos Kota Depok pada Kamis 31 Agustus 2023. Total ada 34 adegan yang diperagakan tersangka, salah satunya yakni saat menikam ibu kandungnya berinisial SW menggunakan sebilah pisau dapur. Lokasi awal penikaman tersebut terjadi di ruang dapur tak jauh dari lokasi meja makan. Kapolsek Cimanggis Kompol Arif Budi Harso sendiri menjelaskan, tersangka melakukan penusukan sebanyak 43 tusukan. Karena luka tusukan yang dialami tersebut, korban akhirnya tewas bersimbah darah di lokasi. Seusai membunuh ibunya, tersangka juga hendak membunuh ayahnya BA menggunakan golok namun gagal lantaran mendapatkan perlawanan. Atas pembunuhan tersebut, tersangka dijerat pasal 340 KUHP dengan hukuman maksimal mati atau penjara seumur hidup atau 20 tahun. Sejak awal adegan, ayah tersangka yang juga menjadi korban berinisial BA turut menyaksikan adegan pembunuhan terhadap istrinya. BA juga hadir langsung ke TKP dalam rekonstruksi mengenakan baju dan topi berwarna hitam serta celana panjang abu-abu. Meski sang istri tewas dibunuh anaknya sendiri, BA terlihat tegar menyaksikan langsung adegan demi adegan rekonstruksi tersebut. Kepolisian mengatakan bahwa beberapa pihak juga kemudian mengikuti berita acara pemeriksaan saat rekonstruksi digelar. Jadi rekonstruksi pada siang hari ini kita laksanakan dengan mengundang dari JPU tentunya dengan saksi-saksi yang sudah kita periksa. Intinya untuk membuat lebih terang lagi perkara yang kita tangani. Ada berapa adegan yang diperagakan? Adegan untuk pelaksanaan rekonstruksi hari ini ada sekitar 34 adegan yang sudah kita laksanakan. Poin pentingnya itu di bagian mana? Poin penting yang pertama yaitu terkait pada saat pelaku ini melakukan penusukan terhadap korban, yaitu ibu kandungnya. Kemudian rangkaian setelah itu melakukan penganiayaan terhadap bapaknya. Ada perbedaan dengan BAP awal nggak sih, Bang? Alhamdulillah sampai saat ini masih sesuai dengan berita acaranya. Saat rekonstruksi tadi si pelakunya sempat bicara sering lupa, itu seperti apa ini? Jadi pelaku ini mungkin tadi lupa pada saat dia melakukan penusukan, karena memang kita ketahui bahwa penusukannya itu cukup banyak, luka yang diderita oleh korban sekitar dari hasil visumnya itu sekitar 34 ya, 43 ya, 43. 43, 43 tusukan. Jadi mungkin dia waktu ditanya berapa kali, ya dia mungkin lupa karena mungkin banyak ya. Tapi saat melakukan penusukan itu memang dalam keadaan sadar ya? Dia sadar. Ada fakta baru nggak sih, Pak, di dalam rekonstruksi? Untuk sementara untuk fakta-fakta baru belum. Kita pertegas saja petunjuk-petunjuk yang lain sama saksinya biar mengalir. Oh, itu 43 tusukan di arah mana aja, Pak? Diarahkannya pertama di leher di bagian dada. Saat melakukan penusukan itu ada berapa pisau sih, Pak, yang digunakan oleh atau berapa senjata tajam yang digunakan oleh? Untuk pisau sementara dua. Untuk pada saat penusukan, kemudian untuk senjata tajam yang untuk korban satunya adalah golok satu. Jadi tiga ya untuk senjata tajamnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.